Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Nada Verlisha. Pemirsa, Bandrol tetap beroperasi selama pemberlakuan PPKM level 2. Sebuah karaoke dan kafe di kawasan Pecitan, Pati, Jawa Tengah, malam tadi digerebek tim Satgas COVID-19 Pati. Sejumlah tempat hiburan malam, karaoke dan kafe yang membandel dengan tetap beroperasi menjadi sasaran penertiban. Dari dalam tempat karaoke tersebut, petugas Satgas COVID-19 Pati, gabungan TNI Polri dan Satpol PP mendapati 12 orang yang merupakan pemandu lagu, karyawan dan pengunjung. Dijaring petugas untuk dibawa ke Mapolres Pati guna dilakukan pemeriksaan. Kafe karaoke yang digerebek tersebut menurut petugas berusaha mengelabui karena dari luar terlihat tidak ada kegiatan karena pintu terkunci. Selain menangkap belasan pemandu lagu, karyawan dan pengunjung kafe karaoke, petugas juga menyita ratusan botol minuman keras dari berbagai jenis dan merek. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan topik terkini selanjutnya. Saya Nada Verlisha. Wassalamualaikum.